Ya, halo, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Pegja Autotronics yang kali ini saya akan informasikan kepada semua pemirsa kalau Pegja Autotronics sudah mengerjakan mobil BMW seri 520i. Ini adalah mobil dari Kapten Vincent Raditya yang memasang audio kepada Pegja Autotronics, dan mobil ini kita sudah tanamkan audio speakernya pakai Den Audio yang Isotan. Ini adalah Isotan 372 dan powernya kita juga memakai Zapco yang ST4XP. Ini power juga 4x150W. Jadi untuk mendrive speaker Isotan Den Audio ini sudah sangat bagus sekali. Dan kita juga memakai prosesor Zapco DSP-Z84 ya. Dan kita juga memakai kabel yang sudah bagus sekali, kabel RCA-nya pakai RAM. Terus kabel untuk backup-nya kita juga memakai kabel Stinger tentunya, dan kabel speaker juga memakai kabel Stinger. Saya juga sudah selesai tuning, dan saat ini kita juga sudah selesai mengerjakannya, dan kita berhasil menanamkan perangkat audio ini dengan hasil yang sempurna. Ayo ikuti saya. Ya, ini adalah softwarenya, software dari prosesor Zapco. Jadi kita bisa atur, ada RCA inputan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa atur semuanya, crossover per channel. Kita bisa EQ juga per channel juga, EQ per channel. Oke, kita juga bisa lakukan juga pemotongan frekuensinya tentunya. Ada delay-nya di sini. Ini untuk memotong frekuensi dari masing-masing speaker. Dia bisa ada high pass, low pass, bisa band pass juga. Jadi intinya ini prosesor sangat bagus sekali untuk menghasilkan suara, dan saya sudah berhasil menyeting mobil ini dengan prosesor Zapco beserta power Zapco dan speaker Triway Den Audio. Kita tanamkan tweeternya ada di sini. Jadi betul-betul kita masukkan ke tempat originalnya dia. Terus metering-nya kita tanam di sini, dan untuk mid bass-nya sekaligus woofer kita taruh di bawah jok sesuai dengan tempat originalnya dia. Jadi untuk menghasilkan suara yang bagus, yang clean, apalagi untuk ngedapetin low frekuensinya, ternyata dengan Den Audio yang 3-way ini kita sudah dapetin. Dan itu tidak mudah di dalam menyetting untuk ngedapetin suara yang sempurna di mobil ini. Kita mengerjakan jujur bisa 3 hari di mobil ini. Kita akan lihat respon dari Kapten Vincent Raditya yang dia akan ngambil mobilnya di hari ini. Yuk. Kapten Vincent sudah mau datang ambil mobil. Nih orangnya nih. Wah, sudah beres belum Pak? Waduh, apa biasa kabar Pak Kapten? Waduh, makin ganteng aja nih. Biasa aja. Ini langsung dari bandara ke sini atau gimana? Betul. Wah. Jadi untuk mau pulang. Mudah-mudahan ya, suaranya bagus. Wah, sesuai dengan keinginan Pak Kapten Vincent. Ternyata memang pilihan Pak Kapten Vincent tepat sekali, dan ini suaranya boleh dengar. Ya? Oke, yuk kita dengar. Sebelumnya saya mau masukin dulu nih. Ya boleh, boleh. Terima kasih, terima kasih. Masih fresh dari mobil.
Oke. Ya. Ayo. Sesuai silakan, silakan. Ya, center point-nya di kanan. Betul, ya. Betul, betul. Oke. Cukup puas dengan hasilnya. Just like a toy balloon. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Oke lah, kalau begitu saya terima konfigurasi seperti ini. Soalnya saya tuh nggak gampang. Kalau masalah audio itu saya picky banget. Betul. Karena itu saya nyeting mobil ini juga tidak sembarangan. Kita juga memakai alat dan saya sampai sekarang nih baru tidur 2 jam nih kayak. spesial ya. Benar-benar nyeting buat mobilnya Kapten Vincent ini. Ya oke, okay. Kalau begitu ini saya terima. Kalau begitu ya udah lanjut istirahat Bapak. Oke, okay. Terima kasih. Juga, nih, Bapak, 2 hari ini, terima kasih. Cukup puas benar-benar. Ini hasilnya keluar puas. Oke. Okay. Iya, mobil ini sudah saya serahkan kepada Kapten Vincent dan Kapten Vincent juga sangat puas dengan hasilnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kapten Vincent yang sudah mempercayakan mobil BMW ini untuk dikerjakan sound systemnya, tentunya dengan pilihan-pilihan produk-produk yang Kapten Vincent pilih dan kami memasangnya dan proses tuning sudah selesai. Kapten Vincent sudah puas dengan hasilnya dan salam saya buat keluarga Kapten Vincent. Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin Kapten Vincent lebih nyaman lagi di dalam berkendara, terutama bersama keluarga tentunya. Saksikan terus video-video dari Bekja Autotronics yang lainnya dan terima kasih.